Sahabat YouTubers, kembali bersama KHK Corner. Kali ini kabar datang dari Hamka Hamzah yang sudah resmi bergabung dengan Sriwijaya FC dan sudah mendapatkan izin dari klub lamanya PSM Makassar. Manajer Sriwijaya FC Uco Hidayat menjelaskan bahwasannya dengan bergabungnya Hamka dan adanya surat dari PSM maka tidak ada halangan lagi bagi manajemen dan pelatih untuk menurunkannya dalam pertandingan lawan PSMS Medan. Hamka Hamzah merupakan rekrutan terakhir dari Sriwijaya FC. Dia didatangkan dengan nilai yang cukup fantastis dan diperkirakan kontraknya merupakan yang tertinggi di Liga Indonesia untuk status seorang pemain lokal. Hamka Hamzah sudah terlihat bergabung latihan bersama Sriwijaya FC, baik itu dalam sesi latihan futsal, kemudian latihan rutin maupun sesi fitness yang memang menjadi program latihan dari Laskar Wong Vito. Hamka diperkirakan akan turun dalam pertandingan lawan PSMS Medan sebab pelatih Rahmat Darmawan sudah memberikan sinyal tersebut setelah menurunkan Bio dan NDI.